Assalamualaikum sahabat bonsai. Di video ini saya akan membentuk gerak dasar dari bahan bonsai Sakura Mikro, dan ini besar batangnya sekitar kurang lebih sebatang rokok mile ya. Nah ini ya sahabat bonsai, percabangannya ini memang panjang-panjang karena ini letaknya selama ini ditaruh di tempat yang agak teduh dan juga nggak pernah dipangkas ini ya, jadi panjang gini. Nanti ini akan dibuang aja perantingan ataupun percabangan yang panjang ini. Nah rencananya mau diganti dengan pot yang ini, namun karena ini masih kecil mungkin ini tetap saya taruh di dalam polybag ini dan ditambahkan media tanamnya aja. Langkah awal membuang perantingan ini udah ya, sudah saya buang. Terus langsung aja dikawat. Saya mengawat untuk batang utamanya dulu, terus nanti diikuti dengan batang percabangan dan percabangan anak cabangnya juga. Any ideas? Nah ini ya sahabat bonsai, ini udah dibentuk kayak gini. Beberapa bagian daunnya dan juga percabangannya tadi dibuang separuh, dan ini bentuknya. Ini tadi saya mengawat percabangan dan juga batang utamanya. Nanti saya akan perlihatkan kepada Anda setelah pertumbuhannya setelah 2 minggu. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang suka sama videonya jempol like-nya dong, dan boleh di-share juga videonya ke media sosial yang sahabat bonsai punya. Ini ya sahabat bonsai, saya bikin bonsainya, membentuk bonsainya di pinggir jalan ini ya, di depan rumah saya. Sorry kalau banyak penampakan. Ya sambil santai sore, jadi ini ada bahan bonsai ya, dibuat aja ya sambil mengisi kekosongan karena bosan di rumah aja katanya ya, kita disuruh di rumah aja, jadi saya bikin bonsai Sakura Mikro ini. Dan seperti yang saya janjikan, nanti saya akan perlihatkan hasil pembentukan dasar atau pembentukan awal untuk bahan bonsai Sakura Mikro ini. Ini ya sahabat bonsai, hasil pembentukan gerak dasar selama 2 minggu ini sudah tumbuh gini, dan ini ada bakal kuncup bunganya sahabat bonsai, dan ini pertumbuhannya lumayan bagus. Nah, ini. Dan segini aja dulu review dari saya tentang pembentukan awal gerak dasar dari Sakura Mikro ini. Semoga saja sahabat bonsai suka ya. Terima kasih yang udah ngikutin video saya sejak awal. Makasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum.